botol nggak belum turunin guys. Enggak. Oh, bukan berarti bukan bocil yang biasa sama gua. Bocil yang biasa sama lu ya berarti ya. Yang berapa orang itu? Ada yang tinggi satu ya? Iya. Oh, lain itu. Lain punya itu, bro. Urusan kita berbeda itu. Jadi gua bikin tantangan tadinya. Siapa yang bisa ngabisin permen paling cepet, paling banyak. Gua kasih dia ceban tadinya. Tapi gua adik gua tadi ke rumah sakit. Enggak jadi, enggak jadi. Gua bilang sama dia orang jadi 9 dah. Enggak ada dia. Cil. Acau juga ya, Cil. Jalan-jalan mulu kayaknya. Di malam, dari rumah sakit gitu loh. Malah kesini lah, larian. Kita kasih makan kucing pakai beginian kucing, mau gak ya guys? Kucing. Bisa kena blok itu mobilnya dia. Lagi kenapa bisa ada di mobil dia sih, tiap hari ya. Mobilnya tiap hari di sini ya. Gak tengah mulu bro. Ya, oke, ini nyenggol tadi guys. Bisa nyenggol ya? Kayaknya. Jangan lihat dulu guys. Red aja. Emang soalnya kepatahan tadi guys, biar dapet gitu kan. Bukan biar dapet, kedapatan. Saking dapatnya ini, saking dapatnya ya. Sampai kesenggol dulu. Kebanyakan yang ngomong senggol dulu sih. Oleh nama Tuhan juga guys ya. Kalau gak ada nama Tuhan di dalamnya, sia-sialah pekerjaan kita. Bos, mantap bos. Dalam pemikiranku, dalam mindset yang sekarang aku punya guys ya. Ternyata benar nih guys. Aku pernah kayak ngomong sama tetangga aku sendiri guys ya. Kalau kasih makan kucing cuman baru 10-15 ekor, itu mah mampu saya. Saya gak perlu bantuan anda. Saya gitu nih guys. Si sombong. Si sombong dan belagu. Kalau ngomong kayaknya suka sosokan ya. Jadi saya sorry dulu. Maksudnya dengan kata-kata itu sebenarnya bukan tujuannya buat apa. Bukan buat nyombongin diri. Sebenarnya bukan ke situ tujuannya. Tapi kalau saya nangkep omongan saya, ternyata saya arahnya ke situ gitu loh. Berarti kita harus introspeksi diri nih. Maksudnya bukan kita sih. Saya harus introspeksi diri guys. Saya harus tahu diri nih ya, bahwa tidak seharusnya kita merendahkan tetangga kita itu guys. Salah satunya adalah si itu, anggap aja si itu ya, si M namanya guys, bukan si A tapi M, bukannya H juga bukan. Nah tapi dengan catatan seperti itu, saya juga jadi menyadari guys bahwa omongan saya ini adalah sebuah doa yang membuat drop perusahaan saya sendiri guys, drop banget. Yang biasanya mungkin ada 100.000 ya kan, 1 juta, 10.000, ini nol. Nggak ada sama sekali orang beli produknya kita ya. Jadi sampai nol begitu. Itu jadi kayak teguran, tamparan yang sangat keras. Yang mengakibatkan saya harus membuka mata lebar-lebar untuk memberikan pengampunan pada diri sendiri. Ya ini salah banget sih. Jadi makanya jangan lagi menyombongi diri kepada orang-orang. See you next video. Bye-bye. Tapi nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kita kita lagi ngeliat ayam yang di sini ya. Ayam. Tadi lu tutupnya. Cuman suruh. Udah enggak usah lah. Ayam ya?